Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safa Channel. Apa kabar semuanya, guys? Semoga semuanya tetap sehat-sehat dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin. Masih di rumah sendiri, guys. Anak aku yang kecil, anak majikan yang kecil di bawah, ruangan bawah main PS. Katanya mau ada temannya datang. Dan majikan aku yang perempuan juga masih di Bahrain, belum pulang. Dan majikan laki-laki juga masih kerja, belum pulang. Aduh, ini susah banget. Aku mau minum ini, guys. Sini tuh panas banget. Dan aku tadi selesai masak. Minum dulu ya, guys. Aku kehausan tuh, keringetan tuh, guys, habis masak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah, guys, subscribe aku udah menuju 1K. Terima kasih ya atas dukungannya. Dan yang baru bergabung, baru menemukan Safa Channel, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Mohon dukungannya ya. Dan aku ucapkan terima kasih buat semuanya yang udah subscribe, yang udah setia nonton video-video aku. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semua bisa sukses bareng-bareng di dunia peryoutuban bagi yang pemula seperti aku gitu. Dan aku apa ya, guys, insyaallah bakal apa ya, insyaallah bakal ini YouTube-nya bakal dilanjutin sampai aku pulang ke Indonesia nanti gitu, guys. Dan alhamdulillah, insyaallah udah mau mencapai 1K. Mudah-mudahan nanti kalau aku upload ini video apa subscribe-nya udah 1K ya, guys. Terima kasih. Pokoknya kalau kata orang tuh apa ya, kerja keras, usaha kita dari nol itu pasti ada itunya, guys. Ada apanya ya, ada suatu saat tuh ada indahnya gitu. Enggak tahulah peribahasa apa ya itu ya gitu. Di sini tuh itu rada mendung kayak gitu, rada apa ya, rada terang gitu-gitu. Ini enggak, karena jarang hujan ya, guys, di Saudi itu. Jadi tuh panasnya kayak panas rutuba gitu loh. Panas rutuba itu kayak panas yang di pinggir pantai gitu loh. Jadi ya Allah, panasnya panas banget. Seperti itulah. Dan video ini tuh aku bikin apa, karena subscribe aku udah mau mencapai 1K. Jadi aku tuh seneng. Terus terima kasih. Dan mudah-mudahan aku makin semangat bikin vlog-vlognya, bikin videonya. Dan mudah-mudahan makin rajin upload videonya, karena aku kan di sini WiFi gratis ya, guys. Alhamdulillah, WiFi kan ada di apa ya, dikasih majikan. Di rumah tuh ada satu WiFi gede gitu, jadi bisa dipakai satu rumah. Dan jadinya aku nggak usah beli data, aku pakai WiFi di rumah. Dan makanya aku bisa apa ya, bisa sering upload video kayak gitu tiap hari, karena alhamdulillah aku dapat WiFi gratis. Makanya aku nge-YouTube, tapi diizinin juga, karena aku nge-YouTube-nya. Kalau nggak diizinin mungkin aku juga nggak bakalan berani ya, soalnya kan gak enak kalau kita ya misalnya mau bikin-bikin video apa, bikin apa, kita ngumpet-ngumpet gitu. Kalau nanti ada majikan, kitanya harus matiin apa gitu, karena takut ketahuan. Nggak mau aku. Aku maunya izin, kalau dikasih ya oke, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah dikasih gitu, guys. Dan alhamdulillahnya juga WiFi-nya gratis. Jadi aku tuh masya Allah, terima kasih banget. Kan ada ya, guys, yang maksudnya banyak, bukan ada lagi, banyak teman-teman di luar sana itu yang nggak dikasih WiFi gitu sama majikan, dia beli sendiri gitu, gratisin sendiri. Banyak mereka beli pulsa kemudian gratisin sendiri gitu, banyak. Dulu aku juga pernah ngalami sih, pernah ngalami seperti itu. Tapi kalau zaman dulu tuh aku belum ada WA, belum ada Facebook kayak gitu, paling aku beli pulsa buat nelpon ke Indonesia gitu. Kalau sekarang aku udah nggak pernah beli pulsa, alhamdulillah. Terus dapat gratis dari majikan, WiFi-nya juga
jadi aku aman per bulan, nggak yang harus keluar sendiri buat beli data gitu ya. Yang tadinya mau buat beli data, jadi aku bisa buat keperluan yang lain gitu guys. Contohnya misalnya aku mau beli apa ya, makanan Indonesia kayak gitu, aku beli sendiri guys. Kalau mau beli makanan Indonesia, belanja dari toko Indonesia, aku beli sendiri, aku pakai duit aku sendiri gitu. Tapi kalau soal makanan, soal daging, ayam, telur, apa segala macam, enggak, semua yang ada tersedia, alhamdulillah penuh di dapur. Cuman kadang-kadang aku kan orangnya kurang suka ya, aku tuh lebih suka misalnya pare gitu, jadi ya harus beli sendiri. Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan bisa 1K, bisa 2K gitu ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa bertambah gitu ya guys. Tiba akhir enggak bisa makalas, bisa hati inti akhir hati ini enggak makalas. Tapi inti bakil, inti maafin om. Apa bakil? Kena baca cuy bana. Baca cuy bana malah insaf kami. Inti gul ba cuy bana, bakil bana. Tapi inti begum sa arba, mai kiter gum sa arba. Inti malah insaf kami. Inti begum. Arba unus kau mana? Awal arba unus. Bas inti maafin om hina. Mafrut inti nom tahat. Leh. Asal asana belum. Asal ane kiter gum inti. Belum tahat. Sijil. Hei sijil. Sup inti baat kalas. Allah. Bakil, ada anak itu guys, anak majikan mau so, makan. Sudah ada salah. Sudah kenapa nanti? Nah, anak gul fi inti, anak gul fi nas gul kita. Inti yani hurma, inta yani rejal. Bes ana ma inti ma Faisal wala ma inti anak gul inti kita sah. Ketir kita sah nama fi gul inta. Bes ana malum hada inti yani hurma, inta yani rejal. Ana malum hada. Bes yani anak kul yom kul. مش فيها انت كده كل صح ولا لا يعني مثلا كيف اكلم خلاص تيجي هذا خوي انا الو هو سوى تصميم سوي انا مقطع يقص كذا بالنص صح انا انت تتكلم انا هو يقص كذا حتى لو انت سجل انا ما اعرف لسه خوي انا اسوي انا بساله شنو معاون وكل شيء انت عارفه بتهلا ها بتهلا أنا لسه ما أعرف إذا أنت أبو يعني إذا أنت يمضي مثلاً أبو مر بس أنا إذا ما يبغى خلاص ما يبغى يعني أنا ما أعرف إذا أنت تقول هذا لازم قطع كده ما أعرف يعني موجود هذا اللي في موجود أنا أسوي أبلود عرفتي يعني ما في أنا أسوي شيء تاني أنا خلاص هذا موجود أنا لسه ما في مر مثلاً أنا ما عندي كمبيوتر بعد ما عندك كمبيوتر لو أسوي جوال والله بعد جوال وشو هي ألف هايفون انا سامسونج والله اكبر والله لا جا لا ممكن يا هذا اسمها اكيد سجاير يعني ما في سوا ممكن صح ولا لا هذا سوا ada anak mau makan enggak tahu katanya lagi ngajarin kamu udah bisa ngedit apa belum misalnya motong apa aku belum bisa jujur guys aku belum bisa aku lagi belajar lagian ini juga masih baru pemula juga aku harus masih banyak belajar yaudah ya guys segitu dulu ya videonya jangan lupa di like di komen dan di subscribe tadi malah diganggu sama anak majikan diajak ngobrol dulu ini nggak apa-apa sekarang dia mau makan dan aku mau ini mau apa mau nemenin dia dulu dia mau makan katanya dan sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya terima kasih buat semuanya dan bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.